Umi. Ya, yeah, itu tadi film dengan judul Ada Surga di Rumahmu. Skenario dan novelnya ditulis oleh Oka Aurora dan sekarang penulisnya udah ada di Writer Corner, akan bincang-bincang dengan kita. Halo Mbak Oka. Halo Mas Anggi. Selamat ya udah difilmkan skenarionya. Iya, yeah, terima kasih. Okay, ceritain sedikit dong tentang film ini, tentang apa sih ceritanya? Oke. Okay, jadi cerita film ini sebetulnya terinspirasi dari kisah nyata Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Nah, Ustadz Al-Habsyi itu dalam hidupnya ya hampir mirip dengan apa yang ada di film. Tentunya di film ada dramatisasi, tapi kira-kira seperti itu. Pada saat di mana beliau selalu dari kecil sebetulnya selalu mendahulukan dan memuliakan orang tuanya. Bahkan pada saat titik-titik terkritis dalam hidupnya pun beliau masih berpikir apakah ini akan sesuai dengan keinginan orang tuanya atau enggak, apakah intinya sih sebetulnya selalu berusaha mencari ridho orang tuanya gitu. Oh gitu. Tapi kan di dalam film ini kan tokohnya ada tokoh bernama Ramadan. Iya. Yeah. Ini tuh presentasi dari Ustadz Al-Habsyi. Ramadan itu terinspirasi Ustadz Al-Habsyi. Di mana dari kecil dia berguru pada seorang pamannya yang namanya Ustadz Attar kalau di dalam ceritanya, di dalam filmnya. Tapi punya ibu dan ayah yang bekerja keras untuk menyekolahkan beliau gitu. Okay. Dan sebetulnya kalau di filmnya memang hanya 3 bersaudara, tapi di cerita aslinya beliau tuh bertujuh apa gitu ya. Tujuh saudara. Okay. Jadi memang orang tuanya harus kerja keras betul untuk membiayai anak-anaknya ini gitu. Dan Ustadz Habsyi termasuk yang sebetulnya punya potensi lain gitu di luar, nggak hanya jadi ustadz, bukan hanya ya, maksudnya tidak menjadi ustadz sesuai keinginan orang tuanya, tapi pada akhirnya ya kita lihat sekarang gitu kan. Okay. Beliau itu siapa gitu, dan di dunia itu beliau jadi orang yang punya nama besar gitu. Jadi orang istilahnya ya, gimana, udah menjadi orang. Menjadi orang. Okay. Ini kan kalau misalkan dilihat ceritanya menurut penulisnya nih ya, iya, Mbak Oka sendiri, ini genrenya apa sih, drama atau drama religi? Drama keluarga tapi iya. Ada selipan-selipan cintanya gitu nggak? Karena memang di kisah nyatanya pun Ustadz Habsyi punya banyak kisah cinta. Oh, sebenarnya banyak ya? Iya. Dan iya betul gitu. Jadi beliau kan charming, good looking gitu ya, jadi ya wajar kalau pada akhirnya, dan plus Ustadz pula gitu, sehingga pada akhirnya memang sempat banyak perempuan, yang wanita yang tertarik. Cuma Ustadz Habsyi itu kuncinya cuma satu, waktu itu pada saat memilih pasangan hidup, ya mana yang diridhoi sama ibunya gitu. Yang diridhoi oleh ibunya. Padahal ibunya sendiri, saya udah pernah ketemu sama Umi ya, panggilannya Umi. Umi sendiri itu pada prinsipnya mengizinkan anaknya memilih aja gitu. Jadi bebas, pernah satu ya. Kali ya uminya sebetulnya disakiti oleh seorang perempuan gitu yang waktu itu sedang dekat dengan Ustadz Habsyi. Ustadz Habsyi otomatis mutusin hubungan gitu. Padahal uminya terus bilang, kenapa diputusin, nggak apa-apa terusin aja gitu. Tapi ya memang begitulah ininya, apa kunci suksesnya Ustadz Habsyi. Oke, gitu. Ya. Ini kan sebenarnya kan awal mulanya cerita ini kan dari novel ya, ada ini ya, Ada Surga di Mata. Iya, di Rumahmu, ini. Iya. Ceritanya gimana sih Mbak Oka bisa sampai diadaptasi ke dalam film gitu? Karena satu rangkaian kali ya Mas, jadi waktu saya dikenalkan dengan Ustadz Habsyi, sebetulnya beliau sudah punya buku yang berjudul 7 Keajaiban Rezeki, terus tagline-nya Ada Surga di Rumahmu. Yeah. Nah, pada saat saya dikenalkan itu konteksnya karena saya diminta menuliskan novel biografinya gitu.
Pada saat yang sama ada seorang penulis lain namanya Mas Teguh diminta untuk menuliskan non fiksinya, tapi judulnya sama-sama Ada Surga di Rumahmu. Jadi kalau ke toko buku ada dua judul yang sama gitu ya, memang karena dari penerbit yang sama dengan tema yang sama gitu, hubungan anak dengan orang tua. Nah, kenapa difilmkan? Karena sama-sama diterbitkan oleh perusahaan penerbit yang sama gitu, Mizan, perusahaan yang sama, sehingga Mizan Production memang pada saat memperkenalkan saya, Mizan pada saat memperkenalkan saya dengan Ustadz Habsyi memang sudah punya wacana memfilmkan Ada Surga di Rumahmu ini. Emang udah ada wacana memfilmkan ini. Betul, Ustadz Habsyinya memang punya cita-cita bagaimana supaya ini jadi film, supaya bisa lebih luas aja gitu ininya, dampaknya gitu. Sehingga waktu novel sudah jadi, terus film sudah nyari sponsor dan sebagainya sudah jalan gitu, Mizan Production datang ke saya, alhamdulillah banget, terus minta tolong saya yang menuliskan skenarionya gitu. Jadi dua-duanya novel dan skenario Mbak Oka yang nulis ya? Iya, alhamdulillah begitu, dipercaya untuk menulis gitu. Oke, itu apa sih yang didiskusikan? Maksudnya kan novel dan skenario itu kan beda gitu ya. Dia yang berbeda walaupun sama ya. Oke. Apa sih yang didiskusikan oleh Mbak Oka dengan produser? Biasanya kan ada pemilihan-pemilihan gitu. Kalau saya sih sebetulnya lebih hanya ke jalan cerita. Jadi yang intensif itu justru sama Mas Aditya Gumai, sutradara Ada Surga di Rumahmu. Jadi yang intensif itu dengan Mas Adit, hanya pada saat setelah syuting, sebelum syuting pun sebetulnya ada satu sesi bedah skrip. Nah, di situ Ustadz Ahmad Habsyi pun ikut juga. Ikut timur ya, gitu ya. Iya, jadi memberi masukan gitu kan. Banyak ayat-ayat yang misalnya kita nggak tahu gitu. Terus ada beberapa cerita yang nggak sesuai sama karakterisasi gitu. Jadi beliau ikut memberi masukan. Dan pada saat setelah syuting pun saya hadir untuk melihat previewnya, istilahnya preview. Jadi setelah semua udah dijadiin satu itu ya hasil syutingnya, terus saya nonton bersama Ustadz Habsyi juga gitu. Karena beliau juga sebagai narasumber dalam buku atau filmnya juga ya. Iya, Ustadz Habsyi ini. Iya. Oke, yang ingin disampaikan sebagai penulis dari deskripsi penulis apa sih yang ingin disampaikan lewat filmnya ini? Bahwa sebetulnya surga itu dekat, surga itu ada di rumah, tapi banyak orang yang mencari surga sampai jauh. Itu sebetulnya pesannya Ustadz Habsyi, yang ilmu yang saya dapat justru setelah saya kenal sama beliau gitu. Selama ini saya juga punya pengertian yang sama dengan mungkin banyak orang, bahwa surga itu ya di luar gitu. Ya kadang lupa sama surga-surga yang di rumah, orang tua yang perlu diurus, adik kadang-kadang kadang-kadang kita punya adik juga yang harus diurus gitu kan, yaitu surga yang dekat. Tapi kita misalnya kalau dikasih contoh sama Ustadz Habsyi, haji berkali-kali gitu, tapi nggak pernah nelfon orang tua, terus atau bayar zakat ke mana-mana tapi orang tua sendiri nggak disedekahin kayak gitu. Jadi justru ilmu itu saya dapat baru sekarang. Nah itu jadi pesan besarnya sih, bahwa surga itu dekat, jangan cari jauh-jauh gitu. Jadi udah kebayang dari judulnya ya, ada surga di rumahmu itu seperti itu isi pesannya ya. Betul sekali. Oke, sekarang saya penasaran sama Ustadz Al-Habsyinya nih. Iya. Itu kan karena dia sebagai based on true story-nya Ustadz Al-Habsyi. Apa sih yang diceritain sama Ustadz ke Mbak Oka ini ketika sebelum proses nulis dimulai itu? Banyak sekali sebetulnya ya, jadi masa kecilnya beliau, terus bagaimana hidup keluarganya sangat prihatin, masalah-masalah yang dialami kedua orang tuanya, misalnya dizolimi sama lingkungan sekitar gitu, itu juga beliau ceritakan, terus apa saja yang terjadi di pesantren, termasuk kisah cinta loh banyak. Ya itu sama, ada satu kejadian yang buat saya sih menarik sekali. Jadi pada saat selulus dari pesantren, Ustadz Habsyi ini sempat punya ketertarikan untuk ikut dunia hiburan. Jadi memang dan punya kesempatan untuk itu karena memang ada kesempatan untuk jadi model. Nah tapi dalam perjalanannya padahal udah hampir mencapai tujuannya, udah hampir ini gitu ya, sampai ke acara modeling itu, tapi terus beliau mengalami mimpi yang datang tuh gurunya, Ustadz Attar kalau di buku ini, Ustadz Attar datang dan meminta beliau untuk pulang lagi gitu, karena ya itu, surga dekat, nggak usah dicari sampai jauh gitu. Kehidupan, masa depan nggak ada yang tahu ya, Ustadz Al-Habsyi pun sendiri mungkin nggak memprediksi dirinya bahwa
hari ini akan menjadi ustadz, mungkin gitu ya? Iya, betul, dalam begitu. Dalam filmnya bisa kebayang gitu ya, bisa dilihat sama kita kayak gitu ya? Kalau dalam filmnya sebetulnya sudah ada pesan bahwa beliau bisa jadi ustadz, bisa juga jadi yang lain gitu. Seperti oke, sama itu seperti kehidupan nyatanya, iya, tapi pada akhirnya beliau memilih menjadi ustadz karena tahu itulah yang lebih diridhoi kedua orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya nggak meridhoi untuk yang lain, karena Ustadz Habsyi itu memang apa sejak awal didukung penuh sama orang tuanya ya kegiatan-kegiatannya, tapi pada akhirnya dia memilih untuk menjadi ini ustadz gitu. Berarti sering ketemu sama ustadz dong sebelum? Lumayan sering ya, lumayan sering. Karena banyak yang harus digali dari kehidupan. Dan saya enak soalnya ustadz itu nggak perlu ditanya macam-macam, udah cerita sendiri. Oh, iya, ceritanya ceritanya banyak bener, iya. Jadi saya tinggal nyatet aja gitu. Oke. Okay. Ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih pasarnya? Keluarga mas. Jadi kalau buat anak-anak muda berarti ya ajak orang tuanya, buat orang tua ya berarti ajak anaknya berarti untuk nonton gitu. Bisa melihat semua umur insya Allah, semua umur ya. Oke. Okay. Nulisnya sendiri berapa lama? Kalau novel 3 bulan. Novel 3 bulan. Kalau skenario relatif lebih cepat karena sudah ada novelnya kan ya. Jadi sekitar 2 bulan, 3 bulan lah sampai benar-benar sudah siap syuting gitu. 3 bulan udah plus diskusi ya. Sudah plus diskusi beberapa kali sama sutradara dan produser gitu. Mana yang paling sulit menurut Mbak Uka? Nulis novel. Novel itu susah banget sih okay, menurut saya. Apa sih menurut Mbak Uka? Oke, okay. Kalau nulis skenario, kan Mas Anggi juga penulis skenario ya. Iya. Jadi tahu bahwa yang ditulis adalah yang dilihat dan didengar oleh penonton. Kalau nulis novel, nggak hanya yang dilihat dan didengar oleh pembaca, nggak hanya yang dibaca oleh pembaca, tapi yang dirasakan oleh si tokoh utamanya dan itu. Menurut saya lebih susah sih penjabarannya apa harus apa ya sebuah pembaca mengimajinasikannya mungkin ya. Iya, sebuah adegan yang sederhana di skenario mungkin bisa ditulis sangat sederhana dengan beberapa kalimat, tapi begitu dipindahkan ke novel memang nggak sesederhana itu karena harus lebih apa ya membuat novel yang visual itu susah sih. Jadi nggak bisa dengan pilihan kata yang singkat, jadi pilihan katanya juga harus cukup, diksinya harus bagus gitu. Sedangkan kalau di skenario kan nggak perlu diksi yang terlalu bagus gitu kan. Jadi ya banyak sih mas perbedaannya. Tapi terutama ya itu karena memang nggak apa ya, menulis novel menurut saya nggak bisa letterlek kayak nulis skenario gitu. Pokoknya masing-masing punya porsi kesulitan sendiri gitu. Iya betul. Okay. Proses kreatifnya sendiri tuh Mbak Uka tuh selama penulisan novelnya, ini kan bedanya kan skrip tuh mungkin cuma 80 sampai 100 halaman misalkan. Iya. Kalau yang ini kan lebih banyak halamannya gitu. Iya. Ada yang ditambahkan atau seperti apa? Oke, jadi penulisan skenario, penulisan novel sebetulnya saya lebih banyak mengacu ke kisah nyatanya. Jadi cukup setia sama cerita aslinya. Pada saat pindah ke skenario, saya harus memenuhi juga kepentingan-kepentingan lain kan, dan pada akhirnya ya terutama kepentingan apa yang dicari sama penonton gitu, benar nggak sih? Nah jadi ya ada dramatisasi yang akhirnya saya ubah sedikit dari novel ke film gitu, jadi nggak bisa dibilang sama persis sih. Itu syutingnya tuh di daerah Palembang? Semua full di Palembang. Sorry, di Jakarta juga ada. Di Jakarta ada. Tapi sebagian besar di Palembang. Okay. Karena ya memang Ramadan ceritanya kan asli Palembang nih. Terus kebetulan dapat tempat syuting yang bagus bener di Palembang dan kita belum pernah, kalau ingat saya sih terakhir-terakhir ini belum ada film Indonesia yang mengeksplor Palembang ya. Sehingga ya itu apa semuanya hampir di Palembang 80%. Kenapa enggak gitu ya? Karena kenapa enggak, betul. Mungkin dulunya dari Palembang kali. Ustadz Al-Habsyi asli Palembang, Mas Aditya Gumai pun asli Palembang, sehingga tahu persis Palembang itu seperti apa gitu. Jadi tempat-tempat yang enak di mana. Dan kebetulan dapat tempat syuting yang semuanya udah ada di situ. Jadi untuk pesantren ada, untuk masjid ada, untuk rumah-rumah ada gitu. Jadi ya udah kita putuskan di Palembang. Tetap satu lokasi di sini. Iya, simpel sekali, betul. Dari film Mbak Uka kan udah ikut preview filmnya. Adegan apa yang paling bikin Mbak Uka tersentuh gitu? Adegan yang paling saya suka, adegan terakhir kayaknya. Adegan terakhir pada saat Ramadan, pada saat
Ramadan berdua dengan seseorang dan berkata bahwa suatu hari si orang ini akan jadi surga bagi anak-anaknya. Itu adegan yang saya paling suka. Oke, itu istilahnya kata kalimat-kalimat yang mungkin bisa diingat ketika penonton keluar dari bioskop kali ini. Mudah-mudahan ya, amin. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak Oka. Oke. Kedepannya nanti, yeah, setelah ini, mau fokus di nulis skenario atau novel? Saya kalau ditanya mau pilih yang mana, saya lebih memilih menulis skenario. Karena udah merasa punya keahlian di situ. Walaupun yang nggak ahli-ahli amat, tapi saya ngerasa lebih kuat di situ. Tapi kalau ada kesempatan menulis novel yang memang sesuai dengan pesan yang ingin saya usung, ya saya akan lakukan juga gitu. Kenapa menulis enggak, novel, yes, kenapa enggak. Jadi misalnya ada teman yang minta dituliskan kisahnya, dan saya pikir memang layak untuk diceritakan, ya kenapa enggak gitu. Oke, filmnya sendiri nanti tanggal tayangnya 2 April. Tanggal 2 April. Ada penanggalannya. Betul, nonton ya teman-teman 2 yeah. April, ajak orang tuanya. Oke, semuanya harus ditonton karena ini film keluarga juga. Film keluarga, iya. Sukses terus Mbak. Terima kasih banyak Mas Anggi. Amin, terima kasih. Itu sudah obrolan kita bareng Oka Aurora dengan karya terbarunya Ada Surga di Rumahmu. Filmnya bisa ditonton tanggal 2 April mendatang. Dan jangan lupa jawab pertanyaan di bawah ini untuk mendapatkan karya Oka Aurora. Sampai jumpa di Writer Corner Alinea TV berikutnya. Terima kasih.